untuk tinggi tanaman itu 1 meter dan untuk jumlah daunnya sekitar 18 daun ya untuk jumlahnya. Kemudian di sini tadi juga aku ukur untuk panjang daunnya itu 46 cm untuk rata-ratanya. Kemudian untuk lebar daunnya itu 29 cm. Nah, di sini juga luas banget untuk ki wis ora to? Mandi. Like and subscribe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada video kali ini aku akan berbagi ke kalian terkait tanaman tembakau. Nah, di sini aku lagi ada di Desa Eromoko, Kecamatan Eromoko. Dan di belakang aku ini ada tanaman tembakau. Nah, ini ya. Kita dekatkan. Di sini luas banget, ada sekitar 3 hektaran. Jadi sampai ke sana ya untuk tanaman tembakaunya. Dan untuk tanaman tembakau di sini ini umur 40 hari setelah tanam. Jadi ini umurnya 40 hari ya. Dan di sini untuk rata-rata tingginya tadi kalau yang di sebelah sana ya aku tadi ukur itu sudah ada 1 meteran lebih. Kemudian untuk luasnya dan juga untuk jumlah daunnya, kalau untuk jumlah daunnya ada sekitar 15 daun juga. Di sini banyak banget tuh. Ini sebenarnya juga sudah mulai mau dipanen ya. Dan di sini untuk tembakau ini kerjasama dengan PT Sadana dengan varietas rasa, jadi Rajangan Sadana. Nah, mungkin sekian untuk video kali ini. Nanti kita lanjut ke lahan berikutnya. Oke, wassalamualaikum. Nanti lagi ini lokasi kedua, ini di Desa Eromoko, Kecamatan Eromoko. Di sini untuk tinggi tanaman itu 1 meter dan untuk jumlah daunnya sekitar 18 daun ya untuk jumlahnya. Kemudian di sini tadi juga aku ukur untuk panjang daunnya itu 46 cm untuk rata-ratanya. Kemudian untuk lebar daunnya itu 29 cm. Nah, di sini juga luas banget untuk tanaman tembakaunya. Kesini ya. Oke, mungkin sekian untuk lokasi keduanya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Oke, terima kasih.